Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel saya. Masih dalam seputar info pelatihan kartu prakerja di tahun 2023 ini ya. Bagi teman-teman yang mengalami kendala kesulitan untuk menyelesaikan TPM 1 sampai 3 ataupun tugas unjuk mandekil akademi, silakan simak video tutorialnya ya. Dan jangan skip. Dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini saya sudah menyelesaikan semua pelatihan ya, bahkan sudah webinar juga menyelesaikan semua misi yang ada di dalam journey kelas ini. Dan setelah ini kita mengklaim ya bonus besar 600.000 ya untuk dua kelas yang pernah saya beli di sini ya. Banyak sekali ya pertanyaan di kolom komentar tentang penyelesaian kelas unjuk keterampilan ini. Teman-teman mengalami kesusahan ya, dan kebanyakan di TPM juga TUK-nya teman-teman gak usah panik ya, karena akan tetap disurvei. Apabila belum memenuhi syarat, teman-teman diminta untuk upload ulang ya menurut file ataupun format yang kelas inginkan ya, dari lembaga inginkan. Yang pertama-tama teman-teman download di Play Store PDF editor ya, seperti ini sebagai sarana untuk mengedit file teman-teman ya di sini. Dan silakan teman-teman buat ya, silakan teman-teman buat untuk Chat GPT-nya seperti ini ya. Silakan teman-teman sign up melalui akun teman-teman ya. Ini lebih canggih dari Google. Kita membutuhkan script dari Chat GPT ini. Teman-teman bisa login ya di sini apabila sudah terdaftar. Ini semua seperti pencarian di Google dan lebih canggih ya untuk kita bisa membuat script video ataupun yang lainnya ya di sini ya. Ini contoh satu pelatihan teman-teman ingin mengedit ini ya, mengedit tugas praktek mandiri di Skill Academy ya, berupa file ini. Ini sebagai contoh saja karena saya sudah tidak mempunyai akun yang untuk dikerjakan lagi ya di sini. Kita buka salah satu PDF dari lembaga ini ya. Akan baca terlebih dahulu ketentuan juga tugas apa yang disampaikan oleh ini ya, studi kasus di journey kelas yang teman-teman kerjakan ini ya. Silakan pahami terlebih dahulu ya, Anda adalah seorang manajer konstruksi yang akan mengerjakan proyek pembersihan lapangan ya ini, dan sebagainya dan seterusnya ini ya. Teman-teman pelajari dulu ya untuk format tugasnya seperti ini. Apabila sudah ini ya punya gambaran untuk menjawab, silahkan ini ya masukkan nama lengkap dan nomor kartu prakerja ya di sini yang sudah teman-teman salin ya di sini ya. Kita buka aplikasi PDF editor di sini, langsung kita edit file karena ini berbasis gratis dan ya, ini ada iklannya ini. Silakan cari file yang ingin teman-teman kerjakan ya di sini. Semisal ini ya, kita sebagai contoh saja ini. Di sini teman-teman isi dulu ya nama lengkap juga nomor kartu prakerja di sini. Silahkan tambahkan add text di sini ya, dan masuk ke note ataupun catatan teman-teman yang teman-teman sudah menyalin nama juga ini ya. Ketika nama juga nomor prakerja ke teman-teman, salin seperti ini ya, kita salin seperti ini. Oke, setelah tersalin ya, setelah tersalin teman-teman pastekan saja di sini ya. Sebagai contoh ini sangat simple sekali ya. Nah, ini sudah tersalin ya. Tinggal kita memahami ini ya, tinggal kita memahami soal yang lembaga inginkan seperti apa ini ya.
Semisal ini sudah teman-teman pahami, silahkan ke ChatGPT ya, memakai akun yang sudah teman-teman buat di ChatGPT. Ini sebagai contoh simulasi saja ini ya. Dan ChatGPT ini ya di sini. Yang mana harus dibuang ya di sini. Di sini teman-teman pilih semua untuk menyalinnya ya atau potong di sini. Dan silakan ini ya, add text di sini ya, tambahkan text di sini. Tambahkan file di sini ya. Dan buang yang tidak perlu, pastekan yang inti-intinya saja ya di sini. Kita klik confirm ya di sini, dan silahkan pastikan di sini ya. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk membuat pekerjaan ini yang susah menjadi ini ya, susah. Silakan teman-teman salin ya di sini ya. Asal saja ini sebagai contoh ya, teman, sebagai contoh. Teman-teman pastikan dua kali ya. Kalau terlalu banyak ya tidak bisa menyimpan di sini ya. Kita harus kurangi ini. Seperti ini kita klik confirm ya di sini. Sebagai formalitas saja di sini ya. Dan silakan ini ya, silakan finish di sini. Tidak lupa teman-teman ini ya, biar tidak keliru filenya, teman-teman backup di Google Drive nya dengan kasih nama TPM1 ataupun gantung tugas nomor berapa ini ya, kasih nama ya. Semisal ini pengerjaan saya ini ya, kita klik simpan di sini ya. Dan apabila sudah tersimpan ya teman-teman, menuju ke platform Skill Academy yang teman-teman kerjakan tugas belum selesai tadi ya. Di sini teman-teman login dulu. Ini sebagai contoh saja ini untuk mengunggah filenya ini, jangan sampai keliru ya. Semisal ini tugas TPM 1 ya. Di sini akan ini ya. Ini berhubung saya sudah ini ya. Berhubung saya sudah mengerjakan ini, sudah selesai akunnya ini. Ini teman-teman bisa ganti file tugas di sini ya. Teman-teman bisa unggah di sini. Cari file yang ini ya. Tadi ini yang paling atas ini ya, langsung teman-teman upload ya di sini. Dan untuk TPM 2, TPM 3 sama ya, juga TUK ini sama, mekanismenya juga sama ya.
kalau berbasis video harus teman-teman harus membuat video ya, biasanya dikasih opsi ke Google Drive ataupun ke YouTube kalian, dan setting public ya. Kalau di Google Drive ini silakan teman-teman setting di kelola akses ini di sini. Kita ubah di sini ya. Siapa saja yang dapat memiliki link ya di sini ya. Kalau untuk YouTube silakan teman-teman ini ya, silakan teman-teman public, jangan di private. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga membantu sedikit banyak buat teman-teman yang mengalami kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugas di Skill Academy. Dan untuk meet quiznya sudah ada di ini ya, tentang metode cara meet quiz untuk mendapatkan nilai 10 ya, rank paling tertinggi ada di video saya, silahkan cari ya. Semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you always meals in my own.